Selamat siang, jumpa lagi di channel MFN Photograp. Ya, siang ini kita sudah berada di Sumber Arta Karoseri Malang. Kita mau update unit yang berada di sini, khususnya untuk bus Dunia Mas. Ini sudah mau persiapan rilis karena udah beberapa minggu yang lalu di finishing. Hari ini dipersiapkan untuk rilis dari Sumber Arta Karoseri Malang. Gimana kah untuk unit dari Dunia Mas? Seperti apa? Pasti udah banyak yang nungguin karena udah lama belum saya update-kan. Yuk, kita lihat saja langsung ke dalam. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Aktifkan juga tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel MFN Photograp. Ya, ini dia bus Dunia Mas udah dipersiapkan. Ini stiker-stiker mulai dipasang. Gak lama lagi unit ini akan dirilis dari Sumber Arta Karoseri Malang. Nanti kita lihat sekeliling dari persiapan rilis bus Dunia Mas ini. Setelah 2 minggu lebih gak kesini, terakhir kesini busnya lagi di finishing. Hari ini busnya sudah dipersiapkan untuk rilis. Jadi tinggal dikit-dikit seperti ini, pemasangan stiker, kemudian ada penggantian hidrolis bagasi, ada yang ini dibersih-bersihkan, dicek lagi untuk cat dan nat-nat kaca atau silennya, mulai dicek semua ini. Ini yang terlihat sibuk ini di bagian pemasangan stiker. Ini memang stikernya dipasang di akhir biar selesai semua, udah ready stiker dipasang, busnya lanjut berangkat. Nanti kita buat part 2 nya untuk interior. Kemudian kita usahakan besok atau lusa kalau ini rilis, kita videokan juga proses rilis dari bus Dunia Mas ini. Dan di minggu besok akan saya buatkan, setelah runtutan Dunia Mas ini akan saya buatkan video before after dari unit Dunia Mas ini. Karena saat masuk sudah sempat saya videokan, rilisnya juga saya usahakan di videokan biar bisa lihat before afternya, perubahan yang sangat drastis dari bus Dunia Mas ini. Yuk kita kelilingi bus Dunia Mas ini untuk lihat proses-proses pengerjaan persiapan rilis untuk Legacy SR2 dengan bodi samping model sleeper punya PO Dunia Mas NTB. Untuk bagian depan ini stiker belum dipasang, masih bergantian masangnya. Nah, ini lampu-lampu juga mulai dicek. Itu ada list warna biru. Kemudian ini lampu utamanya juga mulai dicek. Ini yang samping lagi pasang stiker. Nanti ini akan full stikernya terpasang semua hari ini. Nah, ini peredam
hidrolis-hidrolisnya mulai dipasang semua. Nah, ini untuk sisi kanan, dunia emasnya udah selesai. Ini tinggal stiker-stiker lainnya. Ini masih proses ya. Ini lampu-lampu dicek. Itu di Guagah ini. Dengan livery khasnya ini macan. Nah, ini masih proses. Ya, itu tadi untuk video persiapan rilis dari Bus Dunia Emas dari Sumber Arta Karoseri Malang. Mungkin untuk video kali ini kita akhiri di sini dulu. Nanti kita lanjut di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Aktifkan juga tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel MFN Photograph. Dan terima kasih juga udah support channel MFN Photograph yang udah like, komen, dan subscribe di channel MFN Photograph ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.